Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dorul Mu'afika. Hai. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial hijab. Jadi tutorial hijab kali ini menggunakan pasmina crinkle. Jadi aku pakai pasmina crinkle. Dan salah satu tutorial yang ada di hijab ini seperti yang aku pakai sekarang. Di video kali ini saya akan memberikan 3 tutorial hijab crinkle. Jadi tutorial hijab crinkle ini saya tujukan untuk para anak remaja atau teman-teman yang sedang healing atau lagi kerja juga cocok, atau untuk kuliah juga boleh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk style yang pertama, jadi sisi yang kanannya itu pendek dan yang sisi yang satunya lagi jauh lebih panjang. Kemudian kalian tinggal bentuk aja seperti ini. Tinggal aja seperti ini. Ini kalian jangan tarik ngepas gitu ya. Jadi usahain di bagian sini tuh terbentuk. Seperti ini ya. Kemudian kalau udah seperti ini kalian tinggal jarum pentulin. Nah, setelah jarum pentulin yang ini biar dia tidak kayak ngepas gitu, kalian kolor-kolorin kayak gini. Lanjut, kalian tinggal kayak gini. Nah, setelah seperti ini, untuk bagian yang panjang ini, kalian tinggal tarik ke atas. Seperti ini. Nah, agar dia bervolume juga di bagian atas sini, itu kalian ke depan-depanin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah rapi seperti ini, kalian tinggal jarum pentulin aja di bagian sini. Oke, jadi ini dia untuk style yang pertama. Oke, lanjut untuk tutorial yang kedua. Jadi hampir sama dengan tutorial yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal lipat aja seperti ini, kemudian bentuk di bagian yang ini. Setelah itu, yang ini, yang pendeknya, kita naikin aja dulu seperti ini. Nah, sisanya kalian ke belakangin. Nah, untuk bagian yang panjang ini, kalian bisa langsung tarik seperti ini. Dan kalian usahakan tutupi bagian yang ini. Nah, agar dia bervolume di bagian atas, kalian tinggal tarik-tarik aja ke depan seperti ini. Nah, untuk bagian sisi kanannya itu terlihat seperti ini. Nah. Kemudian kalian tinggal jarum pentulin aja di bagian sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil tutorial untuk yang kedua. Bedanya dengan tutorial yang pertama, dia tadi ada dua seperti ini ya, di bagian sini. Tapi yang ini cuma satu aja, karena yang satunya ada di bagian belakang. Oke. Oke, lanjut untuk tutorial yang ketiga. Untuk tutorial yang ketiga, kalian untuk bagian di depan ini yang ada rawisnya seperti ini. Kemudian kalian tinggal bentuk aja dulu seperti ini. Sain di bagian sini itu terbentuk seperti ini. Lalu kalian jangan lupa untuk jarum pentulin. Setelah jarum pentulin, untuk sisi yang kanan itu jauh lebih pendek daripada sisi yang kiri itu jauh lebih panjang ya. Terus yang di bagian ujung ini kalian naikin seperti ini. Tapi jangan sampai ini rawisnya yang akan ke bagian ini. Jadi kalian lihat ini lipatannya. Nah, seperti ini.
Kemudian kalian tinggal naikin aja, tumpukin. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut, kalian bisa jarum pentulin atau ambil jarum pentul yang tadi. Kalau di sini aku ambil aja ya. Ini nggak akan terlepas karena bahan hijabnya itu nggak licin. Jadi kita pentulin aja kayak gini. Nah, seperti ini. Untuk bagian yang panjang ini, kalian tinggal kayak gini aja biar dia terlihat lebih rapi. Ini gak usah terlalu ke belakang ya. Oke, untuk yang bagian atas ini kalian perbaikin aja sampai dia benar-benar terlihat lebih rapi. Nah, untuk sisi kanan ini dia terlihat seperti ini. Kalian tinggal rapi-rapikan aja sampai dia benar-benar terlihat lebih rapi. Kalau udah rapi seperti ini, kalian tinggal jarum pentulin aja di bagian sini. Jadi untuk hasil look yang ketiga seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, comment, and share video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan kira-kira nantinya aku mau buat tutorial apa lagi nih, guys?